Enteng sekali guys. Oh, CBR 2,5 men. Pinjem sama bro Sandy. Suaranya keren men. Kita muter kemana ya? Yang kira-kira nggak ada polisi, saya nggak pinjem STNK soalnya. Biasa pakai RR nunduk banget. Jadi kalau pakai ini tuh nggak nunduk tuh, apa, stangnya pas. Kalau RR kan kesini kayak gini. Maklum, punya aku kan motor alay, motor cabe-cabean. Kalau ini motor keren, pas banget anunya, apa namanya, pegang-pegangannya pas banget. Nanti aku mau menabung, baunya mau menabung, mau beli motor seperti ini. Doain saja ya men ya. Soalnya aku sangat nyaman banget. Ini kayaknya kalaupun macet, kalaupun jalan macet itu, ini nggak merasa capek loh. Soalnya ini nggak capek banget. Anjing, gua kaget. Bangsa, tarikannya kaget aku. RR nggak se RR ku ya, khususnya ya, kalau RR mu itu ditarik mungkinnya terbang, kalau RR ku itu ditarik nggak seperti ini nih. Waduh, jungla men, kayak bandot anjir. Gila men. Miring men. Yeah.
aku enggak berani gigi banyak. Gila, gila, gila. Baru 2,5 aku nyobain kayak gini. Apalagi kalau nyeribu. Nyobain yang 1000 cc mungkin aku udah gila men gitu ya. Tahu-tahu ada rahasia depan, ting tong, kena kamu mas, ya, luput. Papa. Dia memakai knalpot apa sih, keras banget. R apa ini sih? R9. Oh iya ya. Emang kalau asli kayak gitu ya, Bray? Enggak bakal terlalu panas tuh. Masa sih? Aku pegang tuh. Iya ya. Ini gua pegang begini tuh. Berjalan-jalan. Belum enggak panas karena udah ahli neraka kali. Udah latihan ahli neraka. Ini beneran enggak terlalu panas, pegangnya begini apa? Ini harganya berapa kira-kira? 5.800. Kalau ininya? Mahal itu. Bipro? Ya mahal, apanya katamu? Ini. Mahal. Pionnya mahal, ininya mahal. Motornya? Anjir, gua kaget. Banyak sama kayak punya Bray itu. Michelin Super RS. Power RS. Goblok banget sih kamu. Tuh keren anjir. Udah guys, begitu saja vlog dari saya. Mungkin nanti saya mau test ride motornya itu, Baja Hitam, Satria Baja Hitam. See you. Palsu, dasar cintamu palsu.